Kita lihat Mazra Siki. Sebab pemainnya pernah mengikuti Borat Angkatan Darat. Baiklah. Iya, pasti bisa. Ada Cahyono lagi-lagi. Satu, dua. Nomor punggung Pasra Agus. Lakukan secukup sempurna. Oh! Menimang-nimang bolanya. Nomor punggung 4. Persiapan. Lakukan se. Diterima dari Kapota angkat bola. Masih mencoba. Iya, Cahyono di sana cukup tinggi. Dikembalikan lagi-lagi. Masih ada Muzamil. 1, 2, 3. Ada Riyadi. Lagi-lagi melakukan quicker di sana. Bertambah poin untuk Wirang Prakasa Yuda. Tengok ya. Out. Ujung. Masih jang. Alah. Ayo. Ayo. Nah, selanjutnya kita alihkan pandangan mata kita di lapangan satu, di set yang ketiga ini. Mampukah dari Kapota mencuri poin di set yang ketiga ini, ataupun malah sebaliknya dari Gira Prakasa juga yang akan memenangkan di set yang ketiga ini. Bagi! Merah tipu mematikan, kita lihat saudara Diki ini tadi dengan beribu-ribu pengalamannya berpindah poin untuk dikembalikan cukup pelan dan lagi-lagi poin untuk tim Kapota. Ya, kita lihat di sana persiapan dari Kapota nomor punggung 4 lakukan itu diterima dari Yadi angkat bola 1-2 hilang. Lagi-lagi sudah hilang, dikembalikan. Cukup sempurna. Lagi-lagi bertambah poin untuk tim Kapota. Lagi, lakukan. Masih ada keblok sudah hilang. Kami kembalikan angkat bola. Masih ada Ramadan. Diterima lagi-lagi. Iya, masih bisa dihalau. Dikembalikan sudah Cahyono. Angkat bola. Lagi dari Kapota. 1, 2, 3. Kita lihat di sana saudara Agus Hidayat laku langsung dari Kapota diterima dari Mojamil 1, 2, 3. Oh, terlalu terburu-buru kita lihat. Pas dari Kapota angkat bola ada Mojamil 1, 2, 3. Ada hilang. Lagi-lagi kita kita lihat di sana masih nomor punggung 3 lakukan secukup apik sekali. Oh, kita lihat ada Raul menyentuh naik, kita lihat cukup jeli sang pemimpin pertandingan dan lagi-lagi bertambah penutup. Ya, masih dari Kapota persiapan lakukan senor punggung 1 serang api masih diterima masih hilang. Lagi-lagi dikembalikan angkat bola dari Kapota diterima serang dari Wira Prakasa Yuda dan berpindah poin. Kita tadi yang berhasil menang 3-1 tadi ya. Apa permainan kita tadi? Bukti apa tadi? Di sini dari tim PGRI melawan tim dari UIN Raden Patah. Oh. Di sini tim PGRI berkat kemenangannya karena adanya kekompakan dan kerjasama dari tim PGRI jadi bisa menang 3-0 walaupun 3-1 walaupun tidak memenangi dari sebelumnya seperti sebelumnya mendapatkan poin 3-0. Di sini tidak bisa melihat dari permainan per individu, tapi adanya kerjasama tim dan kekompakan tim dari tim PGRI. Kita sudah main berapa kali ini? Baru 2 kali kak. Yang pertama musuh dari Bang Sumsel kita mendapat skor 3-0. Ini 3-1 ya? Nah, dari yang kedua musuh UIN Raden Patah, tapi kita bisa memenangkan jadi skor 3-1. Ya, para penggemar volleyball putri, kita lihat di lapangan 2, tim dari Kapota putri maupun dari Pertamina putri sedang pemanasan. Adapun susuran atau daftar pemain dari Pertamina diperkuat. Kita peringkat berapa sekarang? Kalau sekarang nomor punggung 2 saudara Dian Ayu Budiarti. Selanjutnya ada 3 tim lagi yang nomor punggung 3 Yona Paradita. Tidak ada pool kak. Nomor punggung 10 Rawalia. Nanti lawan siapa kita? Nanti besok musuh nomor punggung 0 nomor punggung 0 saudara Bernades. Nomor punggung 4 Pertamina kak. Targetnya Nadia Airani. Nomor punggung 12 Andi.